Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mimin Said di sini. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa kabar kawanku semua? Saya doakan semoga kawan semua di luar sana dalam keadaan sehat, semangat dan dalam keberkahan Allah Taala. Hari ini dinner kami yaitu membuat nasi goreng sehat. Nasi goreng sehat ini saya hanya menggunakan nasi 80 gram untuk 2 orang, yaitu untuk 2 porsi. Dan di dalamnya saya lebih cenderung banyak sayur dan protein, yaitu saya menggunakan ayam dan telur. Tengok kawanku semua, sayurnya pun, yang sayur mentah pun penuhkan pinggan kami. Dan nasi di dalamnya hanya 80 gram untuk 2 orang. Nah, tahu bagaimana cara masaknya yang nasi goreng sehat yang gurih nih? Jom tengok dapur Mimi Said. Jangan skip-skip ta. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan untuk memasak nasi goreng yang simple dan sehat insyaallah, karena ianya banyak sayur di dalamnya. Kita panaskan kuali, lalu saya letak 1 sendok makan minyak, lalu saya tumis bawang merah, bawang putih dan udang kering cili. Saya tumis sekali. Minyak itu boleh menggunakan minyak olive oil yang untuk menumis kawanku, tapi saya menggunakan minyak kelapa biasa yang saya membuatnya dengan cara dari kelapa parut biasa, lalu saya peras dan buat jadi minyak goreng. So, saya guna sangat sedikit sekali untuk setiap masakan saya, bila tumis ke atau macam tu. Oke, bawang sudah masak, lalu kita masukkan ayamnya. Saya menggunakan ayam, dada ayam 1. Untuk nasi goreng ini saya membuatnya macam biasa, 2 porsi, yaitu dengan suami saya. Kemudian goreng ayamnya macam ni, lalu kita masukkan 1 telur. Jangan lupa telur itu kena pecah dulu, dimakan sebab tu ada kotoran dan sebagainya. Kita masukkan untuk membuat nasi goreng yang kurang minyak begini, yang less minyak begini. Kawanku kena ingat kompor itu jangan terlalu besar sehingga bahan-bahan atau bumbu itu betul-betul masak. Kita kacau-kacau begini, jadinya tengok kawanku, ayam pun sudah mulai masak dan wanginya memang terbaik. Lalu saya masukkan sayur. Saya menggunakan lebih sayurnya, yaitu saya menggunakan sawi, soy sam. Ada di sini cakapnya sawi Cina. Saya menggunakan sayur lebih karena ISS adalah diet cukup-cukup separoh, yaitu nasinya hanya satu, hanya cukup protein cukup dan separoh adalah sayur dan buah. Tapi saya selalunya untuk buah itu kita makan saat tea break time atau untuk cemilan kami. Kami tidak makan buah dengan sekali makan, tak tahu, tak terbiasa. Oke. Ini sayur sudah masak, lalu saya masukkan nasi. Nah, nasinya ini, bila kawanku semua perhatikan, bila kita buat nasi goreng biasa, itu nasinya yang banyak, sayur sedikit. Tapi ini terbalik. Sayur banyak, protein banyak, nasinya sedikit. Ini saya sudah timbang, yaitu 80 gram untuk berdua nasi.
Lalu saya letak garam, saya tak menggunakan gula, garam saja, dan saya pun tak menggunakan kicap. Ini betul-betul sedap kawanku, saya membuatnya tidak hanya satu kali saja. Dan saya letakkan white pepper atau lada putih untuk menambahkan rasanya. Tercium tak kawanku? Memang sedap sangat-sangat baunya. Bau wangi dari bawang goreng, bawang merah dan udang kering yang kita tumbuk. Memang sedap sangat-sangat. Tengok, perhatikan kawanku. Ianya lebih ke banyakkan sayur dan proteinnya. Dan ini betul-betul jadi satu kuali begini, memang kenyang kawanku, jangan takut, memang kenyang. Ini untuk saya, untuk makan dua orang, yaitu saya dengan suami saya. Dan rasanya nasi goreng dari kita DSSS sudah pun siap. Dan masanya kita untuk makan malam, makan dinner kita. Dan bila suka video ini silakan like, subscribe dan drop komen tentunya. Dan makan malam saya biasa pukul segini, tidak lebih dari pukul 6. Malamnya hanya kalau lapar minum air kosong atau makan buah saja. Jangan lupa like, subscribe dan drop komen tentunya. Jumpa lagi di video-video misalnya yang akan datang. InsyaAllah. Bye.